Kelantan FC sudah bersedia untuk membuat perhitungan dengan Perak FC 2 pada aksi pembukaan Liga Perdana di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru malam ini. Pengendalinya Marco Ragini berkata, beliau sudah mempunyai ramuan untuk menumpaskan Perak FC 2 berdasarkan kepada dua aksi pramusim yang telah diharungi barisan pemainnya ketika bertemu dengan Terengganu FC 2 dan Melaka United FC baru-baru ini. Menurutnya, dua aksi itu memberi petunjuk buatnya untuk memilih bentuk strategi yang tepat kesebelasan utama untuk menentang pasukan lawan. Menurutnya, dua aksi itu memberi petunjuk buatnya untuk memilih bentuk strategi yang tepat kesebelasan utama untuk menentang pasukan lawan. Saya tidak suka mengatakan barisan pasukan terbaik, sebaliknya meletakkan pemain yang lebih berguna untuk perlawanan itu nanti, katanya. Pengendali kelahiran San Marino, Itali itu memberitahu beliau mahu barisan pemain The Red Warriors berjuang habis-habisan untuk mengutip tiga mata pertama pada aksi itu nanti. Meskipun tanpa kehadiran penyokong, itu bukan alasan buat barisan Kelantan FC tidak beraksi dengan cemerlang. Namun Kelantan FC menerima tamparan hebat menjelang aksi pertama Liga Perdana menentang Perak 2 di Stadium Sultan Muhammad ke-4 apabila berdepan tuntutan tunggakan gaji daripada 5 bekas pemain skuad itu. Tuntutan yang dibuat Nazri Nawi, Farisham Ismail, Nik Akif Syahiran Nikmat, Syahrul Nizam Rohasni dan Masaki Watanabe itu membabitkan tunggakan gaji bagi November tahun lalu berjumlah RM158,857. Menerusi surat daripada Peguam Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia bertarikh 3 Mac 2021 dan dikongsikan Kelantan FC di Facebook Club. Semalam pasukan dari Pantai Timur itu diminta melunaskan bayaran berkenaan dalam tempoh 10 hari dari tarikh surat itu diterima. Sementara itu, unit undang-undang Kelantan FC dalam kenyataan di Facebook Club juga memaklumkan pihak pengurusan pasukan itu sudah menelefon, menulis surat dan merayu kepada 5 pemain berkenaan supaya menerima pengurangan gaji sebelum ini. Perlawanan terakhir pasukan Kelantan FC bagi bulan November juga hanya sekali, iaitu pada 8 November 2020 dan adalah tidak adil bagi pemain lain yang sudah bersetuju dengan bayaran separuh gaji bagi bulan November 2020. Walaupun benar pihak pengurusan baharu perlu mengikut apa yang ada di dalam kontrak, pemain nampaknya lebih mementingkan diri sendiri tanpa ada timbang rasa sewajarnya. Pengurusan baru akan membayar apa yang perlu jika mereka ini tetap berkeras, termasuk meneliti hak pengurusan dari segi perundangan di bawah COVID-19. Semoga Kelantan FC tidak terkesan dengan berita ini menjelang perlawanan pertama mereka dengan skuad serba baru. Gomo Klate Gomo, set kita jangan pecah. Jika anda suka dengan info yang saya sampaikan, bantu saya dengan dua cara, klik button like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan info yang menarik di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.